guys, welcome back to Cerita Naura. Jadi hari ini aku bakal ngelakuin night routine since a lot of you nge-recommend aku buat ngelakuin ini. So let's get started. After a very long day, aku biasa langsung bersihin muka aku. Kalian pakai kayak susu pembersih muka biar muka kalian gak gorengan. Pak. I mean, minyak kak. Oke, habis bersih muka, aku langsung mandi. 12 seconds later. Hey guys, so aku udah selesai mandi. And because tomorrow is cool, so it's cool night routine. So, aku gak mau rambut aku terlalu lurus for my school, so I decided to do this. Well, it's actually my first time doing this, but I've seen this from other YouTube videos. So you need 6 bobby pins. You twist it like this. After this, you're just gonna do it like this. Well, gak harus 6 sih. Secukupnya berarti, bukan 6. Ini ngaco banget sih, parah. Gak gini juga sih maksud aku. Ulang. Oh, sebelah kanan dulu. Namuk. I'm a pro at catching mosquitoes. Oke, cara lain untuk bikin rambut kalian itu tuh gak kayak gini. Salah-salah, gagal. Use this. Ya, ini biar rambutnya wangi sama biar skin tag gitu, UV protection. Jadi kalau kena sinar UV, enggak. Mata aku beri. Sumpah, ini malam apaan ya? Kayaknya gak ridho banget ya? Kena lagi. Perih! Oh my god! Ini nunduk. Okay. And then, just brush it. Jadi kayak lebih soft gitu dari... Kayak lebih soft. Apa sih? Apaan sih? Biasanya tuh gak kayak gini, seriusan deh. I'm done with my hair. Next part is masker. My favorite part. Tapi ini aku gak ngelakuin setiap malam ya. Probably like 2 minggu sekali. Karena kalau kebanyakan pakai masker tuh juga bakal malah jadi terlalu lebay. Jangan gitu juga kali ya. So I'm gonna use this mask. Kalian tahu kan masker dipakai di mana? Di muka ya, jangan ditaruh di bulu kaki. And I am done. So I have to wait this thing to dry, and then aku mau ngerjain PR aku dulu. Come on, follow me. Jadi ini tuh PR aku, tugas kelompok musik. Tapi nanti ini aku tulis berantakan dulu biar cepet jadinya kan. Nah. Aslinya nanti bakal aku pindahin ke mind map. Bu, ibu kan dulu, Bu. Awas, masker aku. Apa? Buka dulu, jangan teriak-teriak. Maaf. Oh, tadi kenceng. Oh, aku pikir kecil. Kakak lagi. Jadi ini PR saya. Maaf ya kamu. Ih, bisa aja. Oke. Centil. Asli tulisan aku kayak gini. Cuma gara-gara malas kayak gini. Udah, aku mau ngerjain tugas lagi ya. Abis tugas, aku mau nonton sambil Tulis diary. I like writing diaries because I trust my diary. Aku tulis everything in my diary, and aku nggak boleh semua orang baca diary aku, termasuk my mom and my dad, because this one is my privacy. Okay, so it's time for me untuk cuci my face and ngelakuin beberapa stuff buat muka. Come on, follow me. Maaf. Ow! I got slapped by the apple. Apply the
aloe vera in your face. So you're just gonna spread it all over your face, but jangan terlalu tebal, cause it's gonna be like sedikit lengket, and you don't wanna feel that, cause gak enak gitu. And it's really good for your kind of luka-luka thing. And sebelum itu lagi, pakai ini lagi biar. Nah, aku biasanya biar rambut aku besokannya gak terlalu gimana-gimana, aku suka braid. Spray again. Pakai ini, aku biasanya pakai baby hair lotion. Tapi trust me, at the morning it'll look good. Ini lemari baju aku. Sekolah, pergi-pergi, ini rumah. So ini tuh baju-baju aku yang kayak buat nyanyi gitu. Kayak bla 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 tuh di sini. Di sini itu baju renang, daleman-daleman sama tas-tas. Tas-tas. Habis itu sebelah sini Niona. Sebelah sini Niona sama handuk sama ya sama handuk dong. Habis itu di sini itu baju tidurnya Niona. Habis itu di atas itu boneka. Okay, so seragam aku itu di sebelah sini. Tapi ini ada kaos The Baldies nyasar ya guys. Ini kita taruh sini aja. Karena besok aku olahraga. Oh no. Aku terpaksa menggunakan yang banyak catnya. Ini di tuh pas lagi di art class sama tante aku. She's actually my tante, tapi gara-gara sekelas jadi kayak teman gitu. Jadi actually itu aku pindah sekolah juga gara-gara tahu di ada tante aku di situ, tapi kita seangkatan. Terus aku juga ada ponakan aku. Cebila sama tante aku tuh Nea. Oke, jadi ini di chat diisengin sama Nea. Lihat dong. Oh my god. Tapi gara-gara yang lain belum balik karena aku, jadi aku pakai yang ini. Terus kadang-kadang aku suka kayak guru aku kayak astaga Naura. Oke, bagus. Itu artinya kamu mengeksplor gaya apalah. Oke, fine. It's okay. Terus baju olahraga aku itu wait. Yes, belum balik. Oke, aku bakal siapin baju buat baju ganti olahraga aku. Aku bakal pakai rok, tapi aku tuh pakai baju abu-abu atasnya. Habis itu mau pakai rok. Oke, ini aja. Ya. Nih. Ayo temenin aku ke bawah, mau Mbak bilang Mbak minta baju olahraga. Come on. Sebelumnya aku minta maaf kalau kamar Mbak aku berantakan. Mbak, hai. Kita kenalin enggak? Hai. Ada Mbak baru, guys. Hai, Naura. Dia ada Mbak Siti dan Mbak Zuleha. Oke, Mbak, aku mau minta baju olahraga. Atasan ini aja. Come on, guys. Nah, ini dia baju olahraga saya. I'll jump out of this. Oke, come on. Naik dulu ya, Mbak. Iya. After prepare. Aku taruh di sini. Okay, terus sebelum tidur aku selalu sikat gigi, guys. Oke, jadi aku kalau tidur tuh selalu ngadep ke kanan, karena kalau ngadep ke kiri kan nggak boleh kan, karena kayak ngepres jantung, dan itu ada sunnah rasul. Jadi aku selalu ngadep kanan, and every time biar rambut aku di pagi-pagi nggak terlalu lepek, aku banget guys aku kayak gini tidur. Itu kadang-kadang, tapi kadang-kadang ini aku taruh sini kan, kayak gini lah. Ini berantakannya tuh kayak gini ya, berantakannya kayak gini. Ini seriusan gak aku buat-buat ya. Saku gini, saku doa. Biasanya kalau Maya, biasanya kamu. Amin. Abis itu aku kayak doa, thank you for today gitu-gitu.
Terus aku kayak doa semoga besok harinya gimana-gimana, terus tolong panjangin umur. Aku tuh setiap doa tuh pasti selalu include tolong panjangin umur The Baldies. Itu I swear to God, setiap aku doa aku kayak tolong panjangin umur The Baldies, terus kasih kita rezeki yang banyak sama berikan kita kesehatan terus. Amin. Abis itu aku syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abis itu aku istighfar 7 kali biasanya. Abis itu aku tidur, baru deh itu tidurnya enak. Setiap pagi itu aku selalu mimpi indah, seriusan. Bangun-bangun kayak oh my god, dan bangun-bangun biar tinggi itu biar tinggi aku kayak gitu, jadi kayak di stretch kayak gitu. And it's really dark, but this is the condition every time I'm gonna go to sleep. So thank you guys so much for watching this video. Give me a thumbs up and subscribe to this channel, The Baldies. And I'll see you in the next video. And don't forget to comment down below what video I should do next. Bye guys, love y'all. Good night.